Selamat datang. Selamat pagi. Ketemu lagi bengkel kampung. Oke, hari ini kita lanjut lagi setelah pemasangan itu light bar, kemudian lampu-lampu kecil, kemudian lift kit, terus ke ada tambahan ini, bos mau apa, naik gunung, jadi tambah lagi wind, produk dari Warem 9,5 CTI. Ini kapasitasnya 9.500 LB. Wah, lumayan ini. Kemudian untuk tire pakai 35 Kanati. Terus selanjutnya ini kan ban sudah 35. Jadi untuk final gear yang dari standar kita rubah menggunakan Yukon 488 seperti ini. Nah, itu di dalam. Pembongkaran hampir sama dengan unit lain, cuma kita harus lebih hati-hati karena sensor ABS. Nah, ini. Nah. Oke, kita lihat dulu dari belakang. Ya, begini kondisi bengkel di kampung, jadi ya apa adanya. Untuk FG-nya ini sebentar. FG ini untuk pinionnya yang aslinya, yang asli dari JK Turbicon, ini perbandingan gigi antara gigi, kalau bahasa kampungnya ini gigi nanas sama gigi bulan lah. Jadi kalau dibahasakan FG final gear, ini yang aslinya untuk bawaan unit ini 11, jumlah giginya 11. Jadi untuk standarnya 11. Kemudian perbandingannya ini 41. Jadi dari 11 perbandingan ke 41. Kemudian di upgrade karena ini pakai ban besar. Jadi di upgrade pakai 488. Kalau 488 itu kalau saya hitung perbandingan giginya 8 untuk yang gigi kecil, kemudian yang gigi besarnya itu 39. Jadi perbandingannya 8/39, jadi tarikan lebih enteng, lebih respon. Oke, mungkin sedikit dari bengkel kampung ya. Ya beginilah kondisinya. Mohon maaf bagi para senior, mungkin
ada yang bagian-bagian yang tidak sesuai dengan yang ada. Jadi mungkin segitu dulu video dari kami, Bengkel Kampung. Bagi teman-teman yang sudah senior, bisa kirim saran juga, masukan. Kemudian bagi yang belum pernah mencoba, ya mudah-mudahan bisa menjadi panduan atau menjadi pelajaran baru. Oke, sekian dulu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.